Neymar dari Sleman berhasil membuat pelanggaran terjadi dalam daerah kotak penalti bagi tim Bali United. Bali United membuat kesalahan. Kita lihat, sudah jatuh, masih bangkit lagi Derry. Masih mengirim bola kepada Kusevia. Dan hasilnya adalah sebuah penalti yang didapat dari kesalahan pemain belakang lawan yang terpaksa harus mengganjal Kusevia. Iya, di mana kaki dari Braunuri memang kita lihat pemirsa oleh PS Sleman. Ya, gol yang memang ditunggu-tunggu Sleman akan bisa menambah semangat mereka atau dari Wawan Hendrawan. Serangan lawan. Ya, dan memang gimana pelatih Seto juga memberikan sebuah evaluasi yang cukup baik. Ya, fans eksekusi. Dan ambil ajakan coba pemirsa dari Lania. Ya, Fremurkan feeling. Skor menjadi 2-1. Sebuah nafas dapatkan oleh PS Sleman. Game on, Brendra, dengan gol ini ya. Dan gol ini sendiri tercipta dengan eksekusi penalti yang sangat berkualitas dari seorang striker.